عليكم ورحمة الله. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah pun memberi ruang dan kesempatan keizinan kepada kita lagi pada pagi ini di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengisi ruang ini dengan yang terbaik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurbid dunya nafasallahu nafasallahu 'anhu qurbatan min qurb yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'asirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah aw kama qala 'alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi dan lain-lain lagi, mengatakan bahawa Nabi bersabda, sesiapa sahaja yang dapat melepaskan salah satu daripada kesusahan dunia daripada seorang muslim, seorang mukmin, seorang saudaranya, maka Allah akan melepaskan salah satu daripada kesusahan pada hari kiamat, pada hari akhirat. Dan sesiapa yang dapat melepaskan salah satu kesusahan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang tengah dilanda oleh kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah taala akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi. Dalam hadis ini menegaskan, marilah kita menjadi insan yang suka menolong, membantu saudara dalam kesusahan. Di samping itu, mempermudahkan urusan-urusan mereka. Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan menolong, membantu kita di hari yang sangat menakutkan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan
Jika sekiranya dikumpulkan segala kesusahan dan penderitaan dunia ini menjadi satu, namun tak sama lagi dengan satu kesusahan pada hari akhirat, tak sama dengan satu kesusahan di hari kiamat. Oleh demikian, marilah tengok saudara kita dalam keadaan nak semayang, susah nak berjalan, susah. Bawalah sahabat-sahabat kita. Hari ini dah kita ada kemudahan, masih dalam keadaan percuma, diberi rawatan percuma melalui rehat, tidur atas mesin. Ya, kat sini tak jauh kan. Rasa-rasa baru ni dah masjid memainkan peranan buat buat dan menjemput supaya orang ramai dapat merasai dengan hanya berada di atas katil urutan yang kat sini rasa tak jauh tu, namanya Serajem, yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan diluluskan oleh oleh kesihatan sedunia. Memang baguslah orang yang bermasalah cuba tak rugi, sebab Nabi dah sebut Allah tu penyakit, Allah tu ubat, dan setiap penyakit ada ubat. Cubalah, tak perlu makan ubat. Ya, kita pergi dan dia urutkan. Bukan orang yang urut, mesin yang urut. Ya, mesin dipanaskan batu jet, kemudian dia ada scanner, kemudian dia ada FIR dan banyak lagi lah yang boleh membantu menolong kita. Dan alhamdulillah ramai amat sangat dah yang telah pun dapat, kata orang, hak mati hidup kembali. Dan kalau kita selalu pergi rajin ambil masa, banyak sebenarnya yang kalau selalu buat kita akan rasa. Dan setakat ni alhamdulillah saya pun dah cuba, rasa-rasa dah kali yang ke kali yang ke 40 lah mencubanya. Alhamdulillah ringannya amat sangat. Ya, rasa sedap ya amat sangat. Jadi bagi yang belum mencuba lagi, dekat tak jauh, dekat kat mana sini? Dekat mana kat sini? Dana Kota kat sini. Oh, Dana Kota. Baik. Dana yang lebih berkesan, lebih cepat dalam kita nak buat rawatan ini supaya dapat menyerap dengan begitu cepatnya, ya, dengan menggunakan pakaian putih yang kainnya cotton. Putih, seluar putih, baju putih, kain cotton. Kemudian bawalah kain ihram sebagai selimutnya. InsyaAllah lagi cepat, lagi mudah untuk kita membantu dalam merawat masalah organ dalaman kita ini. Ia berpunca daripada masalah tulang belakang. Di tulang belakang kita itu, ia tulang-tulang yang melindungi saraf-saraf, yang mana saraf-saraf itu ia dilindungi oleh tulang. Bila kita bermasalah lumpuh, lengah, apa ni, panah pedih, lengah lumpuh, lumpuh, itu biasanya urat yang paling ketara sekalinya, ya, urat dekat pinggang, dekat dengan, ya, punggung kat sini. Ia selalu jatuh, selalu apa kat situ, biasalah. Ya, kadang-kadang jatuh tu dia tidak terus jadi lalu. Makan masa. Jadi pergilah rawatan, insyaAllah mudah-mudahan dapat membantu. Ya. Baik. Saya minggu lepas sempat bertemu dengan insan yang diusung pergi oleh keluarganya, ya, dan diberi rawatan istimewa oleh pihak center yang menjalankan tugas Serajem ini. Rasa-rasa dia bagi dalam masa satu jam. Alhamdulillah, daripada usung, ya,
dah mula boleh berdiri, dia boleh turun sendiri. Nak kata magic sihir tak, bukan sihir, tetapi itulah ya. Dan juga sempat melihat di hari yang saya pergi dua hari yang lepas, kita dekat Sekta Kemaman masih lagi tak berapa ramai macam sini ya, hanya 250 orang aja seharinya, tak ramai ya. 20 mesin digunakan, dua yang istimewa untuk orang yang bermasalah banyak, dia tak payah tunggu lama-lama, terus pergi yang duduk atas mesin terus. Itu Kemaman punya buat keputusan daripada pakatan dan cadangan daripada orang yang pergi. Tidak, orang pergi kat sini bagi cadangan lah, supaya orang baru dan orang teruk saat ni tak tunggu lama-lama. Kalau tak dicadangkan, dia tak bincang, tak buat ya untuk kita. Orang lelah dah 3 tahun tak boleh duduk, tidur dalam keadaan melantang, malaikat kena tinggikan 3 bata lapik. Alhamdulillah, pergi duduk saja nyetok naik, tung. Duduk nyetok naik, nak menafas tak boleh. Lapik bata slow-slow, buat 5 minit, turun slow-slow, buat 5 minit turun pula, buat 5 minit turun pula. Alhamdulillah 40 minit boleh dalam keadaan ya, melentang dengan baiknya. Orang lelah. Itu dia. Jadi selamat mencubalah. Saya cuma bagi tahu, sekadar nak tolong bagi tahu bagi orang yang tak pernah lagi pergi, gunalah sebab free je, tak berbayar pun, tak payah makan ubat, hanya pergi tidur atas katil je. Ya. Harga tak mahal, RM14,580. Tak mau tunggu, tak mau sibuk dengan orang, piti ada taruh apa. Ya, mati boleh kanak juga, gunalah. Kalau bedah berapa? Lebih pada tu lagi kan? Jadi fikir-fikirlah. Itu dia, lebih bagi yang bernama Cik Mak tu. Lama tak mari tu, kena beli tu. Baik. Jadi kita sambung pelajaran kita, itu sedikit berkenaan dengan hadis Nabi sebut, siapa dapat menolong membantu saudaranya dalam kesusahan. Ya, dalam permasalahan. Jadi itu di antaranya kita dapat membantu, nak bantu cara lain tak dapat dah, kita dah cuba dan kita tengok macam-macam orang bermasalah dan cadangkan dia pergi dan mencuba. Ya, paling-paling kurang 10 hari betul-betul. Pergilah. Ya, paling-paling kurang. Jadi Cik Imam Adnan dah pergi belum? Belum lagi. Tengok orang pakai baju putih, ingatkan rombongan Tai Chi mana tu? Itu dia. Kalau di Kemaman pagi penuh dengan Cina dan India. Tengah hari pun Cina dengan India. Ya, kalau pukul 10 lah ke atas dan pukul 3 lah ke atas tu, alhamdulillah lah ramai orang kita pergi. Ada doktor pun pergi, ada yang ya, lawyer-lawyer pun pergi. Alhamdulillah di Kemaman kita masih ya tak berapa ramai lagi nak banding dengan sini. Asal dia, sebelum ini dia buka 15 katil, sekarang dia buka 20 katil, tambah dengan 2 katil untuk orang yang bermasalah teruk, tak payah tunggu lama-lama, pergi rehat duduk dulu. Jadi 22 katil. Masya-Allah. Ya, di sini tak tahulah berapa katil, saya pergi hari itu sekejap sempat ya, hanya buka 20 katil saja. Dana kota kan. Baik. Sambung pelajaran kita insya-Allah dalam kitab mengenal diri dan wali Allah ini dah sampai ke mana? Buka surat. 78. Saya bawa pelakon senang. Baik, 78 Rumi insya-Allah buka dan kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 78 masih lagi dalam tajuk yang belum selesai, belum berakhir. Yakni tajuk yang kita sedang bicarakan ialah ya, dalam nafsu mulhamah yang belum selesai. Baik. Rahsia syuhud dan fitnah masih lagi belum selesai. Masih lagi kita sedang bicarakan
Dan memanglah syuhud ini kalau diceritakan maka menimbulkan fitnah. Sebab itulah bila dapat, bila Allah anugerahkan, jangan duk cerita bukan-bukan. Jangan duk cerita ke orang, jangan duk syuhud sangatlah. Ya. Bila Allah dah bagi keistimewaan disebabkan mujahadah kita, jangan kita pula heboh-heboh, riuh-riuh pula nak bercerita kepada guru kita, bolehlah. Nak bercerita kepada orang yang sama-sama belajar, tak ada masalah. Ya, untuk berkongsi pengalaman yang kita dah lalui. Kalau tidak, selain daripada itu tak boleh. Nanti menimbulkan fitnah yang akhirnya macam-macam orang akan mengatakan kepada kita. Dan orang akan mengatakan gila dan sebagainya. Dengan sebab itu penting untuk kita fahamkan, bila Allah telah kurniakan disebabkan oleh mujahadah kita lebih, Allah bagi syuhud, bagi fana, maka syuhud dan fana ini bukan senang kita nak bercerita pada orang yang bukan. Baik. Berarti sambungnya daripada ceritanya, ya, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani situ. Atas lagi, lihatlah apa yang terjadi pada Halaq. Lihatlah apa yang terjadi pada Halaq. Di mana Halaq ini adalah orang yang kuat mujahadah, ya, yang menyebabkan Allah kurniakan perkara-perkara yang pelik. Perkara-perkara yang pelik yang dia nampak, apa yang orang lain tak nampak. Yang dia rasa, apa yang orang lain tak rasa. Yang dia boleh dengar, apa yang orang lain tak boleh dengar. Yang sebelum ini banyaklah dalam dalam filem yang telah dibuatkan oleh masalahnya, telinga boleh dengar jauh pun, ya, jarak yang begitu jauh, mata boleh nampak terang. Itu cerita. Itu cerita, mungkin cerita dia ambil daripada sinilah. Dia buat ceritanya, lepas tu berlari lajunya. Ada yang perempuan, ada yang lelaki. Cerita apa tu? Oh, peminatnya juga memang hebat tengok tu. Oh, mata dia boleh tengok. Tengok dia boleh tengok. Walaupun jauh. Ya, itu daripada hasil yang kita belajar nak fahamkan di sininya. Inilah hasil daripada mujahadah yang Allah janjikan, wallazina jahadu fina, ya, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila kita benar-benar mujahadah kepada Allah, Allah buka. Bila Allah buka, susahlah nak cakap dengan orang yang Allah tidak buka. Sebab Allah bagi kita rasa, bagi kita dengar, bagi kita nampak. Ya, orang lain tak rasa, tak dengar, tak nampak, susahlah. Memang susah nak bercakap dengan orang yang ya, tak jalani proses itu. Maka dengan sebab itu, kena kunci. Kena kita bercerita kepada orang yang sepatut kita bercerita sahaja. Baik. Lihat apa yang terjadi pada Halaq. Yang mana ketika ia tertarik, oleh kuasa kelazatan fana disebabkan oleh jazbah yang begitu tingginya, maka terlatah di mulutnya, ya, yakni syatah, terlatah keluar dengan kata-kata yang tanpa disedarinya, dengan kata tiada dalam jubahku malaikat Allah. Tiada dalam jubahku malaikat Allah. Terlatah keluar sedemikian. Ya. Baik. Salahkah dia berkata begitu? Tak salah. Ya, sebab Allah itu berada di mana-mana saja dan tidak bertempat, ya, tidak jauh. Tidak jauh, tidak dekat, tidak tinggi, tidak rendah, tidak besar, tidak kecil, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang tetap dengan mukhalafatu ta'ala hawadis. Disebabkan oleh keasyikan, disebabkan oleh fana dan jizbah yang dialami oleh Halaq, maka syatah, terlatah tubik. Daripada mulutnya itu dengan kata-kata, ya, tiada dalam jubahku, tiada dalam jubahku malaikat Allah. Malaikat Allah dalam jubahku Allah. Sebab itu pernah berlaku pada wali-wali Allah, masya Allah. Ya, orang dalam keadaan sedang berada di masjid, tengok dia saat ini dalam keadaan tak mandi janabah. Maka dia kata masuk dalam jubahku ni. Kawan tu masuk dalam jubah dia. Jadi dia tak terasa pun, dia duduk dalam jubah kawan tu, dia terasa dia duduk dalam
kolam. Keluar berjubah itu dalam keadaan basah. Ya, dalam keadaan basah. Itulah dikatakan ya perkara yang karamah yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang kuat mujahadah. Atau disebutkan sebagai wali wali Allah. Payahlah nak cakap dengan orang yang tak lalui proses ini ni. Jadi kita laluilah insya-Allah, bila Allah buka di situ kita akan rasa manis yang amat sangat. Baik. Hal ini bukanlah suatu perkara disengaja. Ya, bukan satu perkara yang disengajai. Tercakap, terkeluar, terbit dengan tiba-tiba. Bukan perkara ya pelajar, bukan perkara pelajaran ataupun bukan perkara falsafah. Ya, sebagaimana yang diheboh-hebohkan oleh pihak yang tersilap mengambil pengertian. Tetapi ia adalah hasil daripada perkara syuhud. Apabila ia syuhud, maka didapat rasa perkara itu. Jadi nak dapatkan syuhud itu, sudah tentulah dia dapat fana. Nak dapatkan fana itu, sudah tentulah dia telah menjalani mujahadah. Bagaimana jalan yang Allah telah ajarkan, yang Nabi telah ajarkan. Ikut jalan tu, kamu akan jumpa. Ikut jalan tu Allah akan buka. Ikut jalan tu Allah akan campakkan. Ya, sebab itulah ya sering kita sebut, berkali-kali kita sebut apa yang Allah ingatkan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Allah dah sebut kalau benar-benar kita mujahadah perintah Allah, Allah akan buka jalan. Bila Allah buka, ya sekarang ni kita jangan kata yang tu nak bangun semayang malam pun payah lagi. Ya. Sedangkan orang semayang malam ini antaranya Masya Allah, ya, di masa perhimpunan di mahsyar yang begitu ramai manusia, ramai tak ramai ya, tak boleh nak pijak bumi ini dengan tapak kakinya. Ramai yang punya manusia sampai jinjing, ya, sampai penuh sesaknya, ya, sampai keperengkatnya peluh membanjiri di bumi mahsyar itu Masya Allah. Ya, ramai dan padatnya manusia. Dan tak cukup dengan itu, Allah turun pula malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat berkumpul lagi berapa ramainya di mahsyar itu, sehingga dikatakan semuanya pensan. Ya, pensan ke semuanya yang berhimpun di mahsyar itu. Maka di ketika itu Allah menyerulah, menyeru dengan katanya, wahai orang yang bangun semayang malam, iaitu semayang tahajud bangkit. Ya, Allah kejutkan mula-mula sekali orang bangun semayang malam, main tahajud bangkit. Maka orang yang bangun tahajud itu pun bangkitlah. Allah kejutkan bangun dulu para pensannya, orang yang bangun semayang malam. Yang keduanya, orang yang bangun untuk berdoa kepada Allah dengan penuh tangisan, dengan penuh tangisan berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan ketakutan. Allah mengenangkan dosanya, mengenangkan masa depan dan akhirat nanti, menangis-nangis dianya. Ini golongan kedua. Siapa yang bangun malam menangis karena takutkan dosa, karena mengharapkan pertolonganku, bangkit. Maka bangkitlah. Yang ketiga, Allah mengatakan, mana-mana yang telah membelanjakan segala apa yang aku beri kepada mereka pada jalanku, bangkit. Itulah yang Allah sebutkan. Tiga golongan ini ialah tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiga golongan. Yang pertama, golongan yang tatajafa junubuhum 'anil madaji. Yang kedua, golongan yang da'una rabbah khaufan wa tama'an. Golongan ketiga ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi, hak lain sini tak disebut-sebut lagi, tak dipanggil-panggil lagi. Duduk dia akan apa pensan kat situlah. Tak dipedulikan lagi. Tiga golongan ini dibangkitkan, dibangunkan daripada pensannya itu. Jadi kita rajin-rajinlah, buat-buatlah. Jangan malas untuk bangun semalam malam, untuk menangis kerana mengenangkan dosa kita yang sangat banyak. Ya, dan untuk kita gunakan segala wang ringgit yang Allah berikan, harta benda yang Allah berikan bukan kita punya, belanjakanlah pada jalan Allah. Allah akan gantikan dengan berlipat ganda lagi, sebab dah dijanji oleh Allah, la in syakartum la azidannakum.
Jika kita bersyukur, Allah tambah, tambah dan tambah, tambah dan tambah. Baik. Maka dengan sebab itu penting untuk kita fahamkan perkara ini. Nak rasa bukan macam tu memang cukup berat dan cukup susah. Ya, orang yang dah proses dirinya lalui, barulah dia akan faham, baru dia akan mengerti, baru dia akan merasai. Baik. Hasil daripada mujahadah, daripada zikir, daripada istighfar, maka di ketika itulah mereka memperolehi fana. Ya, bila fana mereka tersyuhud, nampak apa yang orang lain tak nampak. Bila tersyuhud, tersyuhud di situlah mereka timbulnya jizbah ataupun dipanggil majzuk. Bila majzuk dah mereka merasainya, mereka akan lupa segala yang lain. Disebabkan oleh keasyikan, disebabkan oleh kelazatan. Lupa yang lain. Sebab yang lain tak ada makna, yang lain tak ada apa-apa pun. Malaikat yang lain sini macam kita juga makhluk yang tidak mendapat memberi apa-apa pun. Sebab itu penting untuk kita jalani perkara ini. Nak rasa kena buat. Ya, sebab hidup ini adalah perjuangan dan perjuangan yang memerlukan kepada pengorbanan, pengorbanan yang diikatkan dengan kasih sayang. Ya, kasih sayang yang diikatkan dengan keikhlasan. Maka dengan cara itu sajalah perjalanan yang boleh mencetuskan kita kepada kejayaan. Ya, sebab itu ingat balik, hidup ini adalah perjuangan, perjuangan yang memerlukan kepada pengorbanan, pengorbanan yang perlu kepada kasih sayang. Ya, kita sanggup berkorban apa saja demi kasih sayang, dan kasih sayang yang dikuatkan dan diikatkan dengan keikhlasan. Ya, itu dia penting untuk kita fahamkan dalam perkara ini. Baik. Bila orang salah mengambil pengertian, ya, maka menyebabkan macam-macamlah. Ya, mereka tuduh dan mengatakan sehingga sampai halak akhirnya ditangkap dan dibunuh. Tetapi ia adalah hasil daripada perkara-perkara syuhuk zuk yang terjadi. Kebetulan pula pada zaman itu yang membuat fitnahkan halak itu tak lain tak bukan ialah kaum fuqaha, kaum fiqah. Kalau hari ini kalau kita tengok yang buat fitnah kepada kaum hajar ni siapa dia? Mak Sabu. Allah macam-macam kata. Ya, kadang-kadang munafiklah, itulah, inilah. Allah. Itu dia. Ya, dia boleh kata macam-macam. Bayangkanlah. Baik, kalau zaman dahulu orang buat fitnah kepada kepada halak ini ialah kaum fuqaha. Ya, kaum fuqaha. Ya, yang mana fuqaha ini adalah ahli zawahir yang memang tidak mengerti rahsia-rahsia itu. Ya, langsung mereka tak mengerti tapi buat-buat pandai kata orang. Buat-buat pandai padahal dia tak pandai, buat-buat tahu padahal dia tak tahu pun. Ini masalahnya. Sebab itulah matinya orang yang menyelamatkan Singapura daripada ikan todak, budak yang kecil, ya, disebabkan oleh adanya manusia yang cuba meracuni raja. Akhir sekali raja ya mengarahkan supaya bunuh saja, disebabkan oleh hasutan, dan disebabkan oleh hasutan yang telah dijalankan itu, maka budak yang menyelamatkan Singapura daripada dilanggar ikan todak dibunuh. Begitu juga ya halak disebabkan oleh ahli fuqaha yang dia tak faham tapi buat faham, dia tak reti tapi buat reti, buat tahu. Akhir sekali dia merekakan cerita dan akhir sekali halak ditangkap dan dibunuh. Ya, dibunuh. Baik, zaman mana tu? Baik, disebutkan sini ya. Akhirnya dibunuh ya pada tanggal 18 Zulhijjah 309 Hijrah ya, pada zaman khalifah siapa dia, iaitu khalifah Muka iaitu Muqtadir ya, Muqtadir billah ya,
al-muqtadir billah al-muqtadir atau muqtadir al-muqtadir billah. Inilah orang yang memerintah zaman itu, ya, kerajaan Abbasiyah, ya. Halak pun dibunuhlah, yaitu setelah ia difitnahkan oleh seorang ulama fiqh yang terkenal namanya, siapa nama dia? Ibnu? Ibnu apa? Ibnu? Ibnu Dawa al Isfahani, ya. Yang mana menganut mazhab Zahiri. Dia menganut mazhab Zahiri, ya, suatu mazhab yang mementingkan segala hukum kepada zahir, kepada nas zahir ini, ya, kepada nas belaka, dengan tidak, ya, dipedulikan rahsia-rahsia hikmah-hikmah di belakangnya itu. Sedangkan Allah telah zahirkan bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa pergi mengadap Khaidi. Apa yang Allah perintahkan Musa mengadap Khaidi, belajar dengan Khaidi itu? Belajar ilmu hikmah. Bagi belajar, tiba-tiba Khaidi, apa ni, Musa ikut Khaidi. Pertama sekali Musa tengok dengan mata dia, apa Khaidi buat? Bunuh budak. Sebab budak ni besar nanti akan bunuh mak bapaknya sendiri. Ya, memang tak pakar ni. Khaidi pun bunuh. Bila Khaidi bunuh, Musa mak marah. Kisah ini masyhur dalam surah Al-Kahfi. Untuk baca saja tak faham-faham. Tu tak rasa benda pun. Sebab itulah dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah yang menceritakan bagaimana Allah perintahkan Musa pergi belajar dengan Khaidi. Ya, dalam keadaan begitu, pertama sekali Musa dah tengok Khaidi bunuh budak. Marahlah Musa nya. Allah, sepatutnya dia tak perlu marah sebab Allah yang perintahkan dia pergi belajar dengan Khaidi, bukan barang-barang, bukan. Bukan mudah-mudah, bukan main-main. Allah sendiri perintahkan kepada Musa supaya pergi belajar dengan Khaidi. Baik. Yang kedua pula, nya tebuk perahu. Dahlah duduk di atas air, duduk dalam air, nya tebuk perahu pula. Tebuk sumak, tebuk. Dia tebuk di sumak. Dia tebuk dia sumak, dia tutup balik. Dia tebuk dia tutup balik dengan dengan penyumak kertas dan sebagainya. Ya. Baik. Marahlah Musa nya. Duk memusnahkan perahu orang. Dah Allah bagi tumpang memuju bagi menumpangnya. Dekat penambang tu. Ya. Dekat penambang tu Haji Mak tengok pendekar Mustaq. Baik, dekat penambang. Ya, tebuk-tebuk perahu dia semua. Masam muka Musa. Tuan perahu pun bukan main. Berkeruk je, menyesal aku bagi orang ni tumpang. Habis perahu aku musnah. Baik. Puak-puak yang rasa begitu, dia tak tahu benda nak berlaku di sana. Sedangkan Khaidir, dia dah dapat tahu benda nak berlaku di sana. Perompak penyamun yang sedang menunggu nak samun sampan ini, nak rapah sampan ini. Sampai ke sana cepat-cepat diarahkan supaya turun. Sebab apa? Sebab dia nak rampaskan sampan itu. Siapa yang rampas sampan itu? Tiga pendekar. Tiga pendekar kan? Nak pergi kat mana? Nak pergi kat rumah pendekar Mustaq kampung Pinang Selatan. Tengok Piramli dan buat cerita tu. Hai, Piramli punya cerita. Dan lagi dia buat cerita. Baik. Oleh kerana penyamun yang ni nak rampas, ya, dia tebuk. Bila sampai kat sana, dia arahkan supaya cepat-cepat orang naik. Nak ambil sampai tengok-tengok banyak penyumak-penyumak ni, tak dia ambil. Bila tak jadi ambil, tengok, oi, banyak sangat ni. Tak jadi ambil. Jadi bila begitu, dia ambil perahu-perahu lain, sampah-sampah yang lain.
Tuap kau masa tu, terima kasihlah. Bau berterima kasih kepada siapa dia? Kepada Musa kah Khaydi? Khaydi. Di ketika itu Musa baru faham. Ha, dua pelajaran dah. Musa. Ha, itu dia. Ya, ani panggil Musa buat-buat pandai susah. Allah perintahkan pergi belajar dengan Khaydi. Macam kita hari inilah buat-buat pandai susah. Sedangkan kita diperintahkan datang belajar, buat-buat pandai pula. Macam-macam. Ya. Itu dia. Baik. Yang ketiganya dia bina benteng yang terbalik. Ya, dahlah naik kampung tu orang tak pedulikan. Dia dahaga pun tak bagi minum, minta air pun tak nak bagi, minta makanan langsung lagi tak layan. Ya. Lalu Khaydi kata, "Mari kita binakan benteng ini. Tembok ini." Ya. Baik. Kenapa Khaydi mengarahkan sungguh-sungguh sangat nak binakan tembok yang telah pun musnah itu? Baik. Baru lagi berlaku dekat mana baru ni? Bangunan terbakar. Dalam keadaan bomba cuba banyak melamatkan, masya-Allah. Jadi hancur macam rumah pasir di pantai. Kat mana? Dubai. Ha, nampak tu. Lari lentang bukan, masya-Allah. Bangunan yang begitu hebat berlaku kebakaran, tiba-tiba bomba nak memadamkan, ni runtuh turun macam rumah pasir dekat pantai yang kita, yang anak-anak kita bermain di pantai. Masya-Allah. Ha, bayangkanlah. Ya? Ha, benteng terbalik. Bagi Musa buat kerja sia-sia saja. Dahlah orang kampung ni sambung. Ha? Kita dah buat apa? Biar dia bangun, biar dia binalah balik. Musa saat ni. Ya? Sedangkan Khaydi nampak apa? Ingat ke tak ingat ni Khaydi nampak apa? Di sebalik tembok yang terbalik tu ada apa? Ada harta anak yatim. Oh, itu dia. Ini ni. Ha, ini susah ni nak faham ni. Ya, susah nak faham bagi orang yang tak lalui perkara ini. Ha, sebab itulah kita ingat balik. Ha, Allah sengaja sebutkan kisah ini supaya kita dapat renung dan fikirkan. Baik. Jadi akhir sekali, matilah halak dibunuh, ya. Siapa yang bunuhnya? Rajalah bunuh, ya. Di zaman itu, siapa dia yang tukar racunnya? Ialah ulama fiqh. Ulama fiqh yang cuba racunkan, ya. Akhirnya matilah, ya. Zaman mana? Zaman kerajaan Abbasiyah. Ya. Baik. Amatilah dianya. Suatu mazhab yang mementingkan segala hukum bergantung kepada zahir, kepada zahir saja. Ya. Zahir nah belaka. Dengan tidak dipedulikan akan rahsia dan hikmah-hikmah di belakangnya, di sebaliknya itu. Baik. Maka kata Syekh Abdul Qadir, apa katanya? Ya, berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kiranya halak itu hidup pada zaman aku, kiranya halak itu berada di zaman aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nescaya aku akan mengambilnya, ya, dengan tanganku ini, dan aku tahan daripada fitnah itu, daripada fitnah pembunuhan orang itu. Kenapa? Apa? Karena orang zahir memang tidak mengerti rahsia syuhud. Orang zahir ini memang tak erti masalah rahsia syuhud itu. Dan hanya untuk, ya, antara kita dengan Allah jua. Dan tidak harus diterangkan kepada umum. Sebab itulah bila terang pada umum, inilah menyebabkan berlakunya fitnah, menyebabkan timbulnya fitnah. Biar kita antara kita dengan Allah saja, ya, rahsia di antara kita dengan Allah saja. Tak perlu nak bercerita apa. Nak bercerita apa tak ada mana pun. Ya, tak ada mana pun kita nak bercerita dan nak masyhurkan kepada orang ramai. Ya. Sebab itu adalah anugerah Allah kepada kita. Tak payah kita heboh-hebohlah. Ya. Baik. Setengah guru tarekat, ya, dia mengurung muridnya. Sebab itulah setengah guru bila dah anak muridnya telah menjalani mujahadah ini untuk mencapai maqam ini, dia kurung. Sebab apa? Sebab takut timbul
fitnah. Ya, takut timbul fitnah. Ya, dia akan kurung ya muridnya itu di satu tempat yang khas. Ya, insyaallah di sini pun boleh kalau nak ikut. Rasa-rasanya bulan puasa ni kita akan buat satu kumpulan untuk pergi bersuluk selama 3 hari. Siapa nak ikut? Kita kurung ke tak tahu lagi dalam gua ke, kat pulau ke tak tahu lagi. Semua telefon dirampas, tak boleh guna. Kalau kat kampung ni susah. Kita getak kat pulau 3 hari duduk kat situ. Siapa nak ikut ni? Orang pencin dia takkan nak kerja lagi, ikutlah. Tak bekal nak balik ke akhirat pula. Tak payah tepuk orang lain, tepuk diri sendiri dulu. Mau ngantuk. Baik, insyaAllah. Siapa bersedia ni? Seorang pun tak bersedia ni. InsyaAllah. Ya? Jauh lagi lah tu kalau macam tu. Ya? Mungkin ya dalam bulan puasa 3 hari kita akan bawa ke pulau dekat dengan Tasik Kenyir, tempat yang sangat berjauhan dari manusia. Ya, pulau itu putus hubungan. Kalau nak ditelepon pun tak ada line. Tu baru kita akan berjaya. Sebab kalau ada line, kalau telepon tak rapah, akak tangan nak berok saja. Beroklah nak kecing lah, padahal bukan nak berok, nak kecing nak telefon. Tak habis-habis. Banyaklah berlaku tu. Tu 3 hari, kalau seminggu, kalau sebulan, lagi-lagilah. Bayangkanlah teruknya punya. Allahu Akbar. Kalau tak telefon sekali, sehari kali tak sah. Mati tak tahulah. Oh, teruk betul lah. Nak berjaya macam mana? Nak berjaya macam mana? Allahu Akbar. Macam-macam. Kalau tak lepas, kita bawa dalam gua. Kat mana tu? Dekat tempat yang bernama Yala. Dekat selatan Thai ni. Pergi pun kena buat pasport. Itu dia. Tak lepas, kita buat dekat dengan Yala. Di satu gua. Nama gua itu pun gua harimau. Memang ada dalam tu harimau. Tahun ni insyaAllah kita pilih Tasik Kenyir. Ya, Tasik Kenyir itu perjalanan nak ke pulau itu 2 jam setengah naik bot. Boleh lagi Cik Mat, angguk saja ini. Belajar-belajar tak nak praktik ke macam mana ni? Main duduk belajar je ni. Siapa masa kita nak beramal, nak rasa dia ni? Nak rasa tak? Wah, berat je nak angguk tu. Baik. Setengah guru memang dia mengurungkan muridnya di suatu tempat yang khas dan dikuncikan pintunya. Dia buat tempat khas ya, dengan dikuncikan pintunya, ada di bawah tanah dan sebagainya. Ya. Apabila terjadi pada murid itu perkara-perkara yang umpama halas itu, perkara yang luar biasa dan sebagainya yang menyebabkan jizbah dan menyebabkan syuhu itu, maka dia kurung selagi dia tidak normal balik kepada asalnya, dia tidak akan lepas kepada masyarakat. Ya. Baik. Dia tidak akan dibebaskan. Tidak bagaimana yang berlaku pada halal. Tetapi halal itu dibebaskannya. Dia akan bebas bila? Setelah dia kembali dalam keadaan normal, barulah dibebaskan. Bila dia kembali setelah didapatinya siuman balik semula, barulah dia akan bebaskan. Demikianlah halnya perjalanan-perjalanan fana sebelum seorang sufi itu ia mencapai maqam baqa. Ya, baqa. Mencapai maqam baqa ataupun al-insan al-kamil ini. Berkatalah setengah arifin billah, apa kata mereka itu? Yaitu ifsya'u. Ya, ifsya'u sirri ar-rububiyyati kufrun. Ia menerangkan rahsia sir rububiyah itu kafir. Tak boleh nak cerita, nak terangkan, nak cakapkan. Ini adalah rahsia rububiyah. Jangan nak cerita bukan-bukan. Jangan nak cakap bukan-bukan. Bila cakap bukan-bukan, orang akan kata macam-macam lah. Orang akan fitnah macam-macam lah. Baik.
Berkatalah yang lain pula. Macam mana dia kata? Lin ha? Lirububiyah. Ya. Lirububiyah sirun. Law izhira la batalatil nubuwah. Walin nubuwah sirun. Law kushifa la batalal ilmu wal walil ulama'i sir. Law azharuhu la batalat al ahkam. Au kama qala. Baik. Maksudnya kalau sudah terang rahsia rahsia ketuhanan lir rububiyah, tolong letakkan dan tambahkan ra kat situ, ra jatuh ya, lir rububiyah ra jatuh. Kalau sudah terang rahsia ketuhanan, tentu tak perlu lagi para nabi. Bila dah terangkan rahsia-rahsia ketuhanan itu dah jelas-jelas, tak perlulah nabi-nabi nak perlu apa laginya. Baik, sebab itu disebutkan kalau sudah terang rahsia-rahsia ketuhanan itu, tentulah tak berhajat lagi kepada nubuah para nabi-nabi. Dan kalau rahsia nubuah pula terdedah terang-terang jelas-jelas, tentu tak berhajat pula kepada ilmu, tak perlu lagi pada ilmu. Bila dah terang jelas dah, tak perlu pada ilmu pengetahuan. Dan kalau rahsia ulama itu pula sudah pun sudah pun ternyata, rahsia ulama pula terang jelas nyata pula, maka tentulah pula tak berhajat kepada hukum. Bila dah terang jelas, tak berhajat pada hukum sekarang ni. Orang nak bagi terang hukum pun tak boleh terima. Sampai sekarang, sampai hari ini pun masih lagi tak boleh nak terima RUU. Masih tak boleh terima lagi. Ya. Bangkit di parlimen ada lagi bahan-bahan gelap ketawanya oleh golongan-golongan yang mengejek-ngejek dan menghina-hina ini. Allah. Ya, tiga orang jelas-jelas terang-terang. Ya dulu lain, sekarang lain. Ini jadi lagu tu. Ya, dulu lain, sekarang lain. Ya. Baik. Sebab itulah nama dia pun buah nama baru pula. Nama dia lain, tapi nama barunya dia panggil Mazataro. Tak tahu siapa dia? Dr. Mazhar. Allah. Dia di antara orang yang menentang RUU nak ditegakkan di Malaysia ini. Antaranya. Sebab tu hari ini nampak suasana dia pun tak lekat, kepiah dah cabut lah. Kepiah dah tercabut lah. Itu dah manusia bila diberi pangkat macam tu habis. Sama juga yang berada di kementerian. Siapa dia? Dia ada meja, dia ada corner. Kalau betul tak jadi gitu. Meja patut corner pula. Dia ada meja, ada corner, lepas tu bunyi jamir sikit. Tak faham lagi? Tak faham sudah. Dulu tak begitu. Faham tak tu? Ini dia. Dulu tak begitu. Habis dah jadi. Baik. Sebab itulah kena rahsia. Ya. Ulama memerahkan keringat dan fikirannya untuk keluarkan. Ya. Tu dalam keadaan begitu pun macam-macam dah. Macam-macam dah. Sedangkan kategori ulama yang boleh mengeluarkan fatwa-fatwa ini, orang tu bukan orang biasa. Orang tu pula macam mana Quran dalam dada dia. Hadis-hadis semua sekali. Hak tak hafal, hak tak ingat inilah duduk sibuknya nak menghukumkan orang-orang yang sedemikian itu. Ya. Sebab tu lah tak pelik langsunglah nabi sendiri orang paling hebat, paling mulia, paling tinggi darjatnya. Apa orang tak tuduh? Apa orang tak kata? Apa orang tak percenah?
macam-macam. Ya, Nabi sendiri kata gila, Nabi sendiri kata ahli sihir, Nabi sendiri kata ya, sesat, Nabi sendiri kata macam-macam. Ya. Jadi tak peliklah. Itu sudah menjadi sunatullah. Nak menegak kebaikan dan kebenaran ini cukup-cukup pahit. Ya, cukup-cukup pahit. Siapa ke peringkat, nak buat tu kena tanya orang kafir dulu. Oh, berat. Nabi tak pernah tanya pun. Allah berkata suruh buat, pak buat. Ni kena tanya dulu. Pak mampu pun tak setuju orang kafir. Nak tanya, setuju dah ni aku nak buat ni. Bodoh. Noh. Bukan sini cerita tu, kat lain tu, dekat Korea sana. Baik. Itu kita nak fahamkan. Jadi insya-Allah kemudian tajuk baru yang kita akan sambung 2 minggu akan datang, perjalanan nafsu mutmainnah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ada soalan? Senyak je ni. Kalau tak ada soalan, siapa bersedia nak pergi bersulut? Tak berani nak angkat, tak berani nak sanggup. Berat lagi tu setara tu. Ya, silah, ada soalan? Beza jauh amat sangat. Bila sebut ulama dunia, ulama cari makan. Takut nak cerita kebenaran, takut hilang pendapatan, hilang puyuk nasi. Maka ulama jenis macam ni sama dengan buruk kera yang diberi kenyang. Nampak bekeng nak kekok pak bui boleh mulut. Nampak bekeng lagi pak bui puk pakai tangan lain. Nampak bekeng lagi pak akhir sekali jalan. Lagu itulah. Faham tu? Itu ulama dunia. Sebab ulama dunia ini dia akan jadi bagaimana disebutkan ya bi'adinahu bi'aradid dunia, jual agama kerana dunia. Boleh faham ya? Itu dia. Ada lagi soalan? Hukum orang yang hukum orang protes adalah protes hukum tu protes Allah. Allah suruh tegakkan. Kita protes lagi hukumnya. Kita akan tengok sendiri nanti Allah akan dedahkan. Bila protes hukum yang perlu kita tegakkan, ya, berarti kita protes Allah lah. Sebab Allah suruh menghukumkan perkara itu. Bila protes Allah, apa hukum? Manusia nak protes Allah, Allah suruh laksanakan. Ya, diturunkan aturan undang-undang itu untuk menyelamatkan manusia sejagat. Tak perlu tanya pun orang kafir, laksanakan. Nabi dulu laksanakan, tak pernah tanya pun. Brunei laksanakan, tak tanya orang kafir pun. Nabi buat kat Madinah pun tak tanya orang kafir pun. Allah perintah ke jalan, jalan. Tapi orang kafir dapat nikmat, orang kafir dapat rasai keadilan Islam itu. Maka terjadilah bumi yang telah pun diperintahkan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Jadi bumi macam mana? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mendapat pengampunan dari Allah. Kalau macam tu, menentang Allah lah. Dia bukan menentang. Dia menentang Allah. Bila menentang Allah, jawab sendiri lah kenapa. Allah suruh, dia tak nak buat, tak nak ikut. Dia pula protes. Itulah akhir zaman. Ya, itu akhir zaman. Jadi insyaAllah, ada lagi soalan? Tak lama dah kita ni. Hari ni dah berapa jam dah? Kita nak puasa tak lama dah ni.
Dan boleh latih-latih itu, ajar-ajar itu puasa sunat, bulan Rejab, bulan Syakban. Sebab kita nak tak lama lagi kita akan berdepan dengan Ramadan. Maka Nabi ajarkan kita banyakkan doa. Doa apa? Doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Syakban ini. Panjanglah umur kami sehingga ke bulan Ramadan. Doa selain. Memang. Tapi berani ke? Nak tahu halal tak halal? Siapa yang cuba nak korek? 2.6 bilion halal darah. Sebab itulah orang yang cuba nak korek mati je. Tapi hok protes are you? Relax je. Hok yang cuba nak protes 2.6 bilion. Berapa orang dah mati? Bila dia cakap, kita akan bawa ke muka pengadilan. Dia dah tahu, dia dah rasa. Tak lama ya, hilang dah dia. Antaranya Kevin. Lagi sebelum ni? Patut sebelum tu hok tembok dekat dengan traffic light tu. Siapa tu? Custom. Senyap sampai ke hari ni. Orang tahu rahsia belakanglah tu. Rahsia penting. Orang tahu rahsia penting, dihantar ke luar negara jadi kami hitam. Ya. Siro dengan siapa? Dengan Razak Baginda ke mana? Adalah negara ke luar negara? Dibunuh ke tak dibunuh? Tok. Haji Mak jalan luar negara. Nampak macam Abejak. Abejak Baginda. Faham tak tu? Allahu akbar. Boleh faham tak? Biasalah tu. Dunia hari ni. Alah, buat macam mana pun akhirnya mati juga. Tahulah nanti Allah akan buat keputusan semua tu. Nak lari mana? Nak lari ke mana? Fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah saya beritahu dah, nak lari ke mana? فَأَيْنَا تَذْهَبُونَ. Ke mana kamu nak pergi? Pergilah, pergi, pergi, pergi. Agak kata lepas, pergi, pergi, pergi. Akhirnya tersungkur ke bumi juga. Jadi yang penting, segeralah kita bertobat, perbaikilah ya kesilapan-kesilapan kita itu. Ya, hidup tak lama pun, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat pengampunan daripada Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita, kuatkan akidah kita, ya, kekal sampai ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa hassin akhlaqana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.